GX milik PT John Lynn Air Transport yang melayani rute penerbangan Kalimantan Sulawesi mengalami kecelakaan di udara sesaat setelah lepas landas dari Kabupaten Bantaeng menuju Kota Makassar pada Rabu 28 November pukul 17.20 menit waktu Indonesia Tengah. Helikopter tersebut sempat mengalami dua kali ledakan di udara sebelum akhirnya berhasil mendarat di lapangan milik Batalion Infanteri 726 TNI Angkatan Darat di Kelurahan Rajaya, Polong Bangkeng Selatan, Takalar, Sulawesi Selatan. Kedua kru helikopter itu langsung dievakuasi ke klinik TNI AD Yonif Infanteri 726 untuk mendapatkan perawatan medis. Helikopter yang mengalami kerusakan pada sayap kiri belakang dan skip pendaratan kini dijaga ketat untuk diperiksa oleh tim penyidik dari Kementerian Perhubungan dan KNKT. Anggota dengan masyarakat sedang olahraga bersama. Saat bermain, tiba-tiba ada heli dari arah Bantaeng, kemudian meletup dua kali kalau tidak salah, sehingga mati. Dan akhirnya pilot analisa kami mencari beberapa lapangan yang sekiranya